dan juga Rama yang hadir memberi kerjasama yang begitu keras sekali, begitu kuat sekali. Yang berbahagia, Datuk Dr. Keswinda adalah adik kepada Yang Berhormat YB Keswinda, sudi meluangkan masa kepada penduduk-penduduk tempatan dan memberi kerjasama yang penuh kepada bangsa-bangsa lain. Beliau tidak bagi pembangunan masyarakat ini, masyarakat semua kaum India, Melayu, Cina dan lain-lain. Hari ini gembira kerana sambutan anda semua begitu meriah sekali bersama sebagai Yang Berhormat adalah seorang juga dan seorang artis terkenal di Papua, MP akan memberi saya tahu. Majlis hari ini majlis pun sudah sekali kita pasti ramai yang tanya apa ini majlis yang berjumpa akan memberi satu info yang terbaik sekali kepada Yang Berhormat supaya perjuangan Yang Berhormat tidak akan diabaikan sebagai seorang pemimpin turut sertai oleh Yang Berbahagia baru-baru ini Yang Berbahagia Datuk Dr. Jenderal Datuk. Dia adalah bukan sekadar orang ini. Datuk Nagendra Singh dan turut sertai oleh Yang Berbahagia. Beliau ada pergi ke Setiawan, beliau ada pergi ke Taiping dan banyak kawasan lain untuk membantu rakyat. Ini satu contoh pemimpin pada masa kini. Kita harus ikut apa yang YB Cash sering kali lakukan. Walaupun dia daripada kawasan dia tolong ramai orang yang bukan daripada kawasan beliau. Saya sebagai pakar mata Hospital Raja Permaisuri Bainun dan juga pengurusi Pertubuhan Pembangunan Insan Sik Perak, Datuk Seri Zamri bin Abdul Kadir sebagai menteri besar kita, ya. So program-program kita ini, program-program saya ini, program-program PPIS ni banyak membantu Kerajaan Negeri Perak. Semua rakan-rakan Facebook saya yang hadir pada malam ini untuk satu jamuan berbuka puasa bersama kawan-kawan kita yang beragama Islam. Kita ini sebenarnya negara ini sebenarnya kita ada perpaduan yang begitu baik sekali di antara satu kaum di antara kaum yang lain. Kita ni tengok hari ini program ini diadakan, kita berbilang kaum seperti orang India pun ada di sini, orang Melayu, orang Cina, kita bersama-sama duduk di satu bumbung untuk berbuka puasa bersama-sama dengan rakan-rakan agama Islam. Tahniahlah. Dan sebenarnya program ini saya telah merancang bulan lalu dengan saudara ML Maniwanan, kawan baik saya, kawan Facebook saya, supaya kita adakan satu program bersama-sama dengan rakan-rakan Facebook, rakan-rakan cyber, supaya kita dapat mengenali mereka. Seperti Chai Fu Chai pun sekarang sudah banyak dalam add foto dalam Facebooknya. Sekarang sebenarnya dalam Facebook ni sudah jadi satu benda yang lumrah. Dulu kita baca apa-apa berita melalui media cetak. Tapi sekarang ada satu perubahan di mana kita tak perlulah pergi beli newspaper. Segala maklumat pagi-pagi bila kita bangun, kita buka Facebook, segala maklumat kita boleh terima. Dan rakan-rakan kita akan berkongsi banyak maklumat dengan satu sama lain. So ada rakan-rakan saya, Facebook saya pun ada alam banjir yang begitu teruk yang melanda di kampung Kuala Lipang dan beberapa kampung berhampiran. So ada yang kata YB ini bukan kawasan YB. Kenapa YB datang sini banyak buat kerja tolong? Kata ya, ini bukan kawasan saya, tapi saya datang di sini di bawah skuad bilik Yayasan Bidang Upaya. Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri telah mengarahkan saya supaya turun dengan skuad sukarelawannya kerana saya adalah duta skuad sukarelawan. So saya terpaksa juga pergi buat bantuan di sana. Tentunya, saya harap kawan-kawan saya di Facebook, kita mesti menyokong sepenuhnya polisi-polisi cadangan-cadangan
yang ditandakan oleh kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. So apa yang saya tahu bahawa kawan-kawan saya dalam Facebook memang tak sokong kerajaan Barisan Nasional, so saya harap bahawa kita continue lah kita style of holding kerajaan Barisan Nasional. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan sekian terima kasih, selamat menjamu saya. Kita raikan semoga kejayaan terus berkekalan kepada Yang Berhormat Presiden. Especially before 10 years also the same thing, and then hope dia akan memberi lebih banyak sumbangan lepas ni. Ya, setiausaha bahagian Persatuan Ibu Tunggal Cekal, Ibu-ibu Tunggal, macam kalau ada apa-apa masalah lagi, selalu turun pandang. Kalau kita call dia terus sampai, macam tu lah, memang bagus. Sebab saya sendiri pernah ni kan, cakap ada rumah Ibu Tunggal yang macam rosak, bagi tahu hari ni besok dah sampai dah. Memang bagus. Dia boleh menjamikan dalam barisan. Harap-harap YB start in lah. Kita akan sokong dia belakang. Pada malam ni diadakan sempena menyambut bulan Ramadan Mubarak. Sebenarnya niat saya, matlamat saya mengadakan program ini, saya nak bukan hanya berpuasa hanya agama Islam saja. Idea saya sebenarnya kita kaum-kaum lain ada di negara kita, kita berbuka puasa bersama-sama dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang beragama Islam. So ini untuk mengeratkan perpaduan di bawah konsep Satu Malaysia yang dibawakan oleh Tuan Perdana Menteri. So hari ini apabila saya melihat tamu-tamu yang datang, ada yang orang Cina datang, ada orang India datang, ada orang Melayu datang, kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita dari agama Islam untuk berbuka puasa sekali. Merasai ya. Suasana raya lah sebenarnya. So, I was very happy itulah sebenarnya niat saya. Pada masa yang sama, saya juga panggil kawan-kawan saya yang daripada Facebook, kawan-kawan saya cyber friends lah. Berapa ramai? Ada lebih kurang 100 orang, 100 orang yang datang. Selain itu, siapa ni? Rakan-rakan cyber. So, tujuan saya menjemput rakan-rakan cyber ini, sekarang saya nak rakan-rakan cyber ini untuk sebelum pilihan raya hampir kan, pilihan raya yang ke-13 akan datang. So saya nak rakan-rakan saya daripada Facebook ini untuk berbicara umum kepada masyarakat, kepada rakyat, apakah polisi-polisi kerajaan Barisan Nasional. So kita akan share idea macam mana nak memastikan bahawa Barisan Nasional ini boleh menang pilihan raya ke-13. So kita kongsi idea, kita buat kerja-kerja, kita kerja-kerja yang kita buat, kita keluarkan dalam Facebook supaya rakan-rakan boleh melihat kerja-kerja kita. So kita boleh bantu buat program-program untuk masyarakat di bawah payung Barisan Nasional. Itu yang paling penting. So saya, kita nak memastikan supaya Barisan Nasional menang dalam pilihan ke-13, khususnya di negeri Perak. Setakat ni apa yang pilihan raya pun nak sepakan ke, jadi apa siapa yang Babi dah buat ni? Persiapan seperti saya banyak mengadakan majlis-majlis dengan kawan-kawan saya, seperti hari ini dengan kawan-kawan Facebook. So Facebook ini satu alat yang begitu penting sekarang ya, untuk banyak ramai muda, orang-orang muda pakai Facebook. So apabila mereka melihat kegiatan-kegiatan saya, aktiviti-aktiviti kebajikan saya, so mereka pun buat komen-komen yang begitu baik. Okay, YB teruskan perjuangan untuk Kerajaan Barisan Nasional. So saya rasa, saya tahu mereka sokong Kerajaan Barisan Nasional. So apabila mereka melihat seorang wakil rakyat banyak turun padang buat kerja, mereka tahu bahawa inilah wakil rakyat daripada Kerajaan Barisan Nasional, begitu murah hati, begitu aktif. So saya nak mereka untuk sekali bersama-sama saya berjuang buat kerja-kerja kebajikan, membantu parti Barisan Nasional. Jadi program kebajikan rakyat ni di kampung-kampung ni macam mana? Di kampung-kampung inilah Dr. Jaswina, Datuk Dr. Jaswina dengan pengurusi PPIC ni. Dia ni seorang pakar mata. So apa kita buat? Kita buat program-program kesihatan di kampung-kampung. Sebab saya melihat banyak orang-orang kampung ini kekurangan mata dengan masalah katarak. So mereka tak tahu macam mana nak pergi info, nak jumpa doktor. Kadang-kadang temu janjinya dapat lambat. So saya mempunyai kesempatan ini membawa doktor sekali ke kawasan, kita boleh melihat keadaan kesihatan mereka. Kadang-kadang kesihatan mereka tidak begitu elok, mereka terlantar, mereka sakit, mereka tak tahu apa sakit. So mereka pengangkutannya susah,
tak ada kos rawatannya, tak ada untuk bedah mata, nak pakai kantar palsu lebih kurang 5-600. So kesian saya nampak. So kita masuk kampung-kampung kita kenal pasti pesakit-pesakit ini, kita bawa mereka ke hospital di mana doktor sendiri akan buat pembedahan mata. Kalau mereka tak mampu untuk membeli kantar tu, lepas tu kita akan bantu mereka dapatkan kantar. So banyak kerja-kerja kebajikan ni lah. So ramai di antara orang-orang di kawasan saya ni memang mereka rasa terharu, mereka rasa bangga dengan perkhidmatan yang diberi lah. So sekali, ni sekaligus percuma secara percuma ya, tak ada kos. So ini sekaligus kita sebagai penyokong kuat Barisan Nasional sini, penyokong setia Barisan Nasional. So ini sekaligus Don Malinawa dalam Parlimen Kampar. Ini sekaligus akan menaikkan imej parti Barisan Nasional. Yeah.